karya al hafid ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. seperti biasa sebelum kita melanjutkan membaca hadis yang terdapat pada babul adab, maka kita persilahkan kepada ikhwan untuk membacakan hadis Nabi kepada kita. Tafadhal. يا بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم الحديث اثنى عشرة وعن علي رضي الله عنه قال Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadun minkum qa'iman akhrajahu Muslim. Hasanta. Barakallahu fit Siapa lagi? Masih ada yang mau menghafal? Ah, tidak ada lagi. Ah. Gimana? Ah. Gimana Pak Yunus? Kandas ke kapal. Ya. Tidak jalan ke. Iya. Masih ada yang lain? Oh, iya. Ya ikra. Barakallahu Hadis إثنى عشر حديث داري علي رضي الله عنه لا يشربنا أحد منكم لا يشرب لا يشربنا أحد منكم قائما طيب أخرجه أخرجه siapa yang meriwayatkan hadis Imam Muslim ya? Kerajaan Muslim. Taib. Ya. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya terkait dengan babul adab, bab tentang adab di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis terkait dengan adab minum. Terkait dengan adab minum. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa tidak boleh minum berdiri. Jangan sekali-kali ada di antara kalian yang minum berdiri. Maka, dianjurkan ketika kita minum, adabnya adalah minum duduk. Itu adab ketika minum, diminum air itu dengan duduk. Apa saja yang diminum harus minum duduk. Ya, baik kalau minum balok harus minum duduk juga. Ustaz, berarti boleh saya minum balok yang penting duduk. Ya, kalau minum balok duduk berdiri sama saja. Ya, cuma kalau dia berdiri lebih parah. Apalagi tidak baca bismillah lagi. Kalau dia baca bismillah lebih parah juga. Karena dia membawa-bawa nama Allah pada sesuatu yang haram. Ya, lebih parah lagi dia baca bismillah baru minum berdiri lagi. 6 nah. barakallahu fiq. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an aliyin radiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idan ta'ala ahadukum fal yabda bil yamin. وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع متفق عليه أخرجه مسلم إلى قوله بالشمال وأخرج Baqiyahu Malikun wa Tirmidziyun wa Abu Dawud. Ya, yes, itu ya. Baik. Kata beliau Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dari Ali semoga Allah meridai beliau beliau berkata maksudnya Ali di sini Ali bin Abi Talib sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantu menantu Rasulullah sallallahu alaihi alaih dari Ali semoga Allah meridai beliau beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallama telah bersabda jika salah seorang di antara kalian memakai sandal Maka hendaklah dia memulai dengan kaki kanan, dan jika dia melepasnya, melepas sendal, hendaklah memulai dengan kiri, hendaklah kanan, ya, hendaklah kaki kanan. Yang paling pertama memakai sendal, dan yang paling terakhir dilepas. Hadis ini muttafaqun alai disepakati sahihnya oleh Bukhari dan Muslim. Dan Imam Muslim mengeluarkan hadis ini ya hanya sampai pada sabda Nabi bisyimal. Jadi riwayat Muslim itu hanya sampai pada faliyabda bisyimal. Jika dia melepas sendal, hendaklah dia melepasnya memulai dengan kaki kiri itu riwayat Muslim. Adapun tambahan wal takunil yumna itu tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim tapi diriwayatkan oleh selain Imam Muslim seperti Imam Malik, At-Tirmizi dan Abu Abu Daud. Taib, hadis ini intinya adalah hadis sahih ya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan sepakat keduanya akan sahihnya hadis ini. Ya, dan hadis ini yang kita baca pada malam hari ini, ini terkait dengan adab. Dimasukkan pada bab, bab tentang adab, adab-adab Islam. Ya, dan hadis ini terkait dengan adab memakai sendal. Adab memakai sendal, subhanallah, itulah bukti akan sempurnanya Islam. Inilah bukti akan kesempurnaan agama Islam dan keindahan agama Islam, dan penuhnya Islam dengan adab, sehingga. Umat Islam, kaum Muslimin, dan Muslimat itu tidak perlu mencari adab pada agama lain, sebab pada agamanya itu sudah luar biasa adabnya. Sampai pada permasalahan, pakai sendal diajarkan adab, ada adab-adabnya pakai sendal. Ya, subhanallah, nah. dan seorang Muslim dan Muslimah. Ketika memakai sendal, mengamalkan adab ini, mengamalkan hadis ini, maka pakai sendalnya berpahala. Pakai sendalnya ber, berpahala kapan? Ketika dia memakai sendal, mengikuti adab yang diterangkan oleh Nabi dalam hadis ini, berpahala pakai sendalnya. Subhanallah, ya. Dan dari sinilah nampak sekali betapa nikmatnya ilmu agama. Dengan ilmu kita bisa faham, oh ternyata dalam perkara sehari-hari yang rutin kita lakukan, ternyata di situ kita bisa meraih pahala. Kapan? Ketika kita mengamalkan dengan il, ilmu. Ya. Dan harusnya setiap muslim dan muslimah itu berjalan, selalu berjalan di atas ilmu. Apapun yang dia lakukan, berusaha mencari apakah ada sisi-sisi pahala di sini. Mencari sisi-sisi pahala. Ada tidak sisi-sisi pahala yang bisa saya peroleh dengan amalan ini? Ya tentunya, dia mencual, berusaha mencari apakah ada dalil terkait dengan ini. Nah, dan inilah didikan para salafus soleh. Salafus soleh selalu mengajarkan kita untuk beramal dengan ilmu. Ya, kalau ada ilmunya amalan itu kita amalkan dengan ilmu. Barakallahu fi. Jelas ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, Allah wa iyyakum. Dalam hadis ini diterangkan adab memakai sendal. Dan sekali lagi siapa yang mengamalkan adab ini dan mulai malam ini kita harus praktek. Yang sudah faham, yang sudah pernah dapat hadis ini, ya tentunya sudah lama praktek ya yang belum baru dapat malam ini mulai malam ini sudah harus membiasakan diri praktek ya jangan asal lepas jangan asal pakai walaupun ya walaupun asal dia pakai ya tidak berdosa juga sebab ini terkait dengan adab nah ya nah gimana cara pakai sendal adabnya Kata Nabi, Jika salah seorang di antara kalian memakai sendal, maka hendaklah dia memulai dengan kanannya. Kanan dulu pakai sendal, baru kiri. Jelas? Nah, walaupun, walaupun kalau ada orang yang pakai kirinya dulu, kirinya dulu tidak berdosa ya, Sebab di sini hukumnya sunnah, bukan wajib. Tetapi sekali lagi, kalau seseorang mengamalkan sesuai dengan hadis ini, dia peroleh pahala. Ya, kanan dulu, baru kiri. Nah, dan jika dia melepas sendalnya. Maka hendaklah dia memulai kirinya dulu dilepas baru kanan. Itu adab. Hendaknya kata Nabi, hendaknya kaki kanan yang paling pertama di, di memakai sendal dan paling terakhir dilepas. Hendaknya kaki kanan itu yang paling pertama memakai dan yang paling ter, terakhir di dilepas. Jelas adabnya? Barakallahu fiqh dan Nabi Alaihi Wasallam itu sangat senang Ketika memakai sendal, itu mendahulukan kanan baru kiri. Itu kesenangan Nabi SAW. Kata Aisyah, radhiyallahu taala 'Anha, kana Nabi, Shallallahu Alaihi na Wasallam Nabi, Yusuf, fi Yusuf, wa wa tuhurihi wa fi itu kata Aisyah radhiyallahu taala istri nabi yang selalu bersama sering bersama nabi dan melihat kesehariannya nabi apa kata Aisyah nabi itu nabi itu kata Aisyah yu'jib yu'jib itu apa mengagumi menyenangi sangat menyenangi sangat mengagumi apa yang sangat Nabi senangi Apa yang sangat Nabi kagumi Ya Mendahulukan yang kanan Nabi selalu senang mendahulukan yang kanan Ketika Memakai Sendal Satu Fitana ulihi ketika Nabi memakai sendal Nabi selalu Senang mendahulukan yang kanan Ya dan tentunya apa yang Nabi senangi kita juga harus senangi. Gitu gitu kan? Apa yang Nabi senangi kita sebagai umatnya pun harus menyenangi apa yang Nabi senangi. Dan itulah bukti cinta kita kepada Nabi. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi, maka tanda buktinya, bukti cintanya apa? Apa yang Nabi suka, dia juga harus suka. Apa yang Nabi benci dia juga tidak dia harus juga benci. Apa yang Nabi lakukan dia juga berusaha lakukan. Apa yang Nabi tinggalkan dia juga tinggalkan. Itulah tanda atau bukti cinta seseorang. hubbuka sadiqa la ata'tahu. muhibba liman yuhibbu muti'u. Itu ya syair dari Al Imam Syafi'i Rahimahullah. Lau sadiqa, jika seandainya cintamu itu benar, jika cinta kamu betul-betul benar, apa? Pasti kamu akan mengikuti yang kamu cintai. Kan begitu ya? Cinta seseorang dikatakan benar ketika dia mengikuti yang dia idolahi. Dia ikuti model rambutnya, dia ikuti model sendalnya, dia ikuti model penampilannya. Dia ikuti gaya-gayanya. Saya kan begitu. Kenapa? Fans. Saya suka dia. Bahkan mungkin dia berusaha mengikuti suaranya. Seperti apa soal diikuti. Nah. Karena sesungguhnya. Ya. Orang yang mencintai itu. Sangat. Sangat manut Apa sangat apa ya manut itu sangat sangat taat sangat penurut kepada yang dia cintai itu cinta yang benar maka ketika seorang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tolong buktikan cinta Anda jangan asal di mulut Anda cinta ke Nabi cintakan Nabi tapi melakukan sesuatu yang Nabi tidak lakukan cinta apa namanya ini cinta palsu dia bilang cinta ke Nabi, tapi Nabi tidak lakukan. Dia lakukan yang Nabi lakukan, justru dia tinggalkan. Cinta apa namanya ini? Tidak benar cintanya kepada Nabi. Orang yang betul-betul benar, jujur, cintanya ke Nabi, apa yang Nabi sukai, dia sukai. Apa yang Nabi lakukan, dia lakukan. Apa yang Nabi larang, dia tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan, dia juga tinggalkan. Nah. Aisyah tadi berkata apa? Nabi itu sangat suka, sangat kagum mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal. Tana'ul, memakai sendal. Watarat ketika Nabi bersisir. Ketika Nabi bersisir, Nabi senang mendahulukan menyisir bagian ka kanan. Ini orang yang rambutnya belah dua. Ya kan? ada belah dua, ada kanan, ada kiri ya. Yang mana dahulu disisir kanan dulu, yang belah dua. Terus yang satu tidak ada belahannya, tetap kanan dulu, kanan dulu baru kirinya. Subhanallah, perhatikan ikhwas kalian Antum menyisir rambut antum, antum berpahala. Sekarang ilmu bagi orang-orang yang karyawan di sini. Kalau ada yang datang uh, pasien kecantikan, mau disisir rambutnya mau dia apa? Yang mana dulu disisir? Kanan dulu. Antar keluar mau pakai sedangnya kasih tahu kiri tak dulu pakai kanan tak dulu pakai ya. Ya jelas. Barakallahu fiqh. luar biasa ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya atarat julihi ketika apa bersisir Watuhuri ketika bersuci. Ketika bersuci melibatkan dua anggota tubuh kanan kiri. Maka Nabi suka mendahulukan yang ka, yang kanan. Makanya kalau kita berudu kanan dulu baru kiri. Apalagi kalau kita bersuci mandi junub. Mandi junub yang mana dulu disiram. Bagian kanan dulu baru pundak kanan baru pundak kiri. Walaupun boleh langsung tengah sebab itu hukumnya hanya sunnah. Ketika memandikan jenazah, mensucikan jenazah, memandikan jenazah, ibda bimaya minik Dahulukan siram dulu bagian kanan jenazah, baru bagian kirinya. Itu yang Nabi suka. Amalkan. Ya. Wafi sya'nihi kulli dan Nabi senang mendahulukan yang kanan pada segala urusan-urusan pentingnya. Semua urusan-urusan yang baik, dahulukan apa yang kanan. Adapun penyebutan "bersisir" ber "memakai sendal" itu hanya sampel contoh, tetapi walhasil, semua amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang bagus itu disunahkan dahulukan yang ka yang kanan kalau memang melibatkan dua kanan kiri nah jelas ini barakallahu fiqh. nah dari hadis-hadis seperti ini dari hadis-hadis seperti ini fillah itu kemudian disimpulkan sebuah kaidah disimpulkan Ya, Dipetik Disimpulkan sebuah ka, Ka'idah Supaya ringkas Karena banyak hadis teman dengan ini ya Kanan, kanan, masuk masjid Kanan Keluar masjid, kiri Masuk WC, kanan Atau kiri? Kiri Keluar, kanan Nah untuk menyimpulkan semua hadis tentang ini dibuatlah sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Naam kaidahnya berbunyi, kaidahnya berbunyi itu disebutkan dalam syarah kitab ini dalam kitab Taudihul Ahkam ya oleh Syekh Al Bassam beliau mengatakan naam takdimul yamin nafsuha fi kulli ma kana fi'luhu min babi takrim wa ma kana didduha ustuhibba lahu shimal itu kaidah kaidahnya apa? mendahulukan yang kanan pada semua perbuatan-perbuatan yang mulia itu kesimpulan jadi semua perbuatan-perbuatan yang mulia, maka yang didahulukan adalah kanan dulu. Ada pun lawannya, ada pun perbuatan-perbuatan lawannya, apa lawannya yang bukan mulia, itu yang disunahkan adalah kiri dulu. Itu kaidahnya. Jadi kalau dia adalah amalan-amalan mulia, amalan-amalan yang baik, maka didahulukan yang kanan. Kalau dia bukan amalan mulia, dahulukan yang ki, yang kiri. Nah, sekarang saya tanya, memakai sendal ini masuk bab mulia atau tidak mulia? Mulia. Memakai sendal mulia atau tidak mulia? Mulia. Maka mendahulukan yang ka. Kenapa ketika dilepas mendahulukan yang kiri? Karena melepaskan kemuliaan. Paham? Ketika sendal mau dipakai berarti kita ingin memuliakan diri kita dengan sendal itu. Maka didahulukan yang ka. Ketika sendal itu mau dilepas berarti mau melepas sebuah kemuliaan. Maka didahulukan yang ki. Yang kiri Barakallahu fikum Naam. Memakai sendal itu adalah Kemuliaan Kebaikan, kenapa? Sebab kita memakai sendal untuk Menjaga, melindungi Sendal kaki kita dari Kotoran Dari duri Dari hal-hal yang Membahayakan Itu kan tujuannya Maka itu adalah amalan mulia Sebab apa? Ingin melindungi Kaki kita dari najis, dari kotoran, dari hal-hal yang berbahaya sekaligus ingin apa memperindah penampilan kaki kita. Kan begitu, orang yang kakinya pecah-pecah bisa ditutupi dengan pakai sendal sepatu. Jangan pakai sendal jepit, kelihatan pecah-pecahnya pakai sendal sepatu untuk menutupi ya untuk mempercantik, memperindah kaki itu. Dan memperindah penampilan boleh. Bahkan bagus. Inna jamil, yuhibbul jamal, kata Nabi. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai, menyukai keindahan. Nah, yang penting jangan sengaja tampil indah di depan selain lawan jenis. Wah, itu bahaya. Baik. <tuh> Barakallahu fikum. Taib. Nah, nah, sementara ketika melepasnya, ya didahulukan yang ki, yang kiri. Kenapa? Karena ingin melepas sesuatu yang mul, yang mulia. Ingin melepas pengaman kaki. Ya maka didahulukan yang ki, yang kiri. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu kaidahnya tadi. Segala perbuatan yang mulia, Sunnahnya kanan. Selain itu maka nyaki kiri dulu. Jelas ya? Taip. Selesai hadis ini, kita pindah hadis berikutnya masih ada kaitannya dengan adab memakai sandal. Adab lain memakai sandal diterangkan dalam hadis ini. Wa Ali wa an radhiyallahu taala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamshi ahadukum fi na'lin wahidah wal yun'il huma jami'an aw liyakhla'a huma jami'a." alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan sekali-kali kalian berjalan memakai satu sendal. Tak boleh, haram." Jangan sekali-kali kalian berjalan memakai satu sendal. Hendaklah dia memakai keduanya, atau dia melepas keduanya, sekalian tidak pakai sendal. Jalan. Jelas, kata Nabi apa? Adab memakai sendal. Ketika seseorang mau berjalan memakai sendal, tidak boleh memakai satu sendal. Terus yang dilakukan apa? Dipakai dua-duanya atau sekalian dilepas dua-duanya artinya berjalan tanpa sendal. Itu adab. Jadi sebelum kita pakai sendal ada adabnya. Tatkala kita memakai sendal ada adabnya. Tatkala ingin melepas sendal juga ada adabnya. Masya Allah. Sebelum ketika sedang dan ketika akan melepas, semua ada adabnya. Adab sebelum apa? Kanan dulu. Adab ketika sedang memakai sandal apa? Harus pakai dua-duanya atau dilepas sekali? Sekalian. Adab ketika ingin melepas sandal, mau memarkir sandal, parkirnya bagaimana? <tuh> Kirinya dulu kirinya dulu diparkir baru kanannya barakallahu jelas ya baik masya Allah nah untuk adab ini untuk adab ketika sedang memakai sendal ini adabnya jelas jangan memakai sendal satu berjalan tidak boleh dan larangan di sini hukumnya haram larangan di sini hukumnya haram bukan makruh Walaupun menurut jumhur ulama hukumnya makruh, tetapi yang benarnya hukumnya ha, haram. Maka siapa yang berjalan pakai satu sendal berdosa, berdosa. Kenapa? Karena dia melanggar larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. barakallahu fikum. Adapun jumhur ulama mayoritas, kebanyakan ulama berpendapat tidak haram. Tetapi hukumnya mak, makruh. Yang mana yang benar? Haram atau makruh? Kalau pendapat kebanyakan ulama makruh. Tidak haram. Tapi makruh tidak tidak disuka, dibenci. Walaupun tidak sampai dosa. Tetapi tidak bagus. Sebaiknya jangan dilakukan. Itu makruh. Itu pendapat mayoritas kebanyakan ulama. Tetapi sebagian ulama mengatakan ha, haram berdosa kalau anda pakai satu sendang Yang mana yang benar? Ha? Berdosa atau tidak? Atau makruh saja? Nah, kalau anda mengatakan berdosa, antum ikut yang sedikit ulama. Tapi kalau antum mengatakan makruh, berarti antum ikut yang banyak. Yang mana kamu pilih, yang banyak atau yang sedikit? Hah? Tidak selamanya banyak orang itu benar, ya. Kadang yang banyak itu benar, kadang yang sedikit benar, ya. Sebab ukuran benar itu bukan banyak atau sedikitnya, tapi ukuran kebenaran itu dengan dalilnya. Apa dalilnya itu yang diukur? Kalau dia punya dalil dan dalilnya sahih, benar itulah yang benar. Karena kita lihat, mayoritas ulama mengatakan makruh. Kenapa? Mereka berdalil dengan sebuah hadis. Mereka berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Tirmidzi. Dalam hadis itu diterangkan Nabi rubbama in qata'a kash'u na'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa fi na'l fi na'lil wahidah hatta yuslihaha dalam hadis itu dikatakan Nabi kadang-kadang terkadang ketika tali sendal beliau putus satu maka beliau menggunakan yang satunya berjalan satu saja dipakai sampai kemudian Nabi perbaiki lagi yang satu baru dipakai dua-dua dari riwayat ini mereka mengatakan berarti hukum berjalan pakai satu sendal boh boleh sebab Nabi lakukan kapan ketika Nabi tali sendalnya satu putus, ya sambil menunggu diperbaiki itu yang putus, Nabi pakai satu saja dulu. Berarti satunya tidak pakai senda sendal. Dari hadis inilah mereka memahami bahwa kalau begitu bo boleh. Tapi lebih bagus jangan gitu kan makruh namanya. Jelas? Barakallahu fikum. Tapi sayang sekali Sayang sekali, hadis ini doif. Hadis ini doif lemah, tidak sahih. Hadis ini dilemahkan, dilemahkan hadis ini oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Al-Albani juga mendoifkan hadis ini. Ya, yang sahih, yang sahih itu dalam riwayat Muslim. Ini yang sahih dalam riwayat Muslim, Abu Hurairah berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan qata'a shis'u na'li ahadikum fala yamshi fil ukhra hatta yuslihaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika tali sendal kalian putus," kata Nabi, "Jika tali sendal kalian putus, maka Jangan dia berjalan menggunakan satu. Ini larangan. Nabi melarang. Ini yang sohi. Dan ini hadis dari riwayat mus, muslim. Nabi mengatakan, kalau tali sendal kalian putus, maka apa? Jangan menggunakan yang satunya berjalan, sampai yang putus itu diperbaiki dulu. Jelas? Jadi kalau antum lagi pakai sendal swallow lagi pakai sendal putus apa yang tuh lakukan ha? Kalau antum buang Masih bisa diperbaiki Antum menyelisihi Nabi Sebab Nabi perbaiki Kalau masih bisa diperbaiki, diperbaiki Jangan mau buang harta Ya Apalagi sendal-sendal mahal Karfil, nekermen. Masih bagus, masih bisa dijahit Jahit Jangan antum sombong. Sombong itu. Masih bisa diperbaiki, dibuang. Tempat sampah lagi dibuang. Sombong itu. Ambil itu perbaiki. Masih bisa diperbaiki. Nabi seperti itu. Nabi betul-betul pakai itu sampai hancur betul. Sebab ingat semua harta akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akan ditanya antum. Sandalmu dulu itu 30 rak itu sandalmu. Kau kemana akan itu? Coba. Ah, ditimba di kokek-kokek. Coba Ya Barakallah Hati-hati Ya Jadi kalau lagi pakai sendal Rusak sendalnya Apakah boleh pakai satu Baru yang satunya dijinjit Tidak boleh Caranya apa Ambil dua-duanya Jalan uh, Jalan pakai tanpa, uh, tanpa pakai sendal Nanti diketawain Tidak apa-apa diketawai Tidak apa-apa diketawai. diketawai Kenapa malu diketawain Ya Justru itu salah satu bentuk tawadu. Nanti kita terangkan hadis. Kadang Nabi berjalan tidak pakai sendal. Kadang Nabi pakai sendal, kadang Nabi tidak pakai sendal. Barakallahu. Jelas ya? Nah. <tuh> Jadi kalau begitu yang benar yang mana? Haram hukumnya. Siapa yang berjalan hanya pakai satu sendal, berdosa. Berdosa. Kenapa berdosa? Sebab orang yang berjalan pakai satu sendal itu tasyabuh dengan syaitan. Tasyabuh dengan syaitan. Menyerupai syaitan. Kenapa? Sebab syaitan itu pakai sendal juga. Dan syaitan itu kalau pakai sendal, itu suka berjalan pakai satu sendal, itu syaitan. Maka siapa yang pakai satu sendal, maka dia telah tasyabu dengan syaitan. Ya, sebagaimana dalam riwayat. Saat dari mana Ustaz tahu syaitan pakai sendal satu? Pernah ketemu? Tidak. Terus dari mana? Dari Nabi. Nabi tahu dari mana? Ya dari Allah. Allah taunya, karena Allah yang menciptakan syaitan jibli, iblis. Dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW bersabda, Inna syaitana yamshi finna'lil wahidah. Sesungguhnya syaitan itu berjalan dengan satu sendal. Hadis ini, Akhrajahu tahawi an-abi hurairah wa al-albani. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Tahawi dari sahabat Abu Hurairah dan hadisnya disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Kata Nabi apa? Inna syaitana yamshi bin na'lil wahida. Sesungguhnya syaitan itu berjalan dengan menggunakan satu sendal. Maka siapa yang berjalan pakai satu sandal berarti tasyabbu kepada syaitan. Sekarang saya tanya, boleh tasyabbu dengan syaitan? makanya ulama mengatakan haram karena haram tasyabu menyerupai syaitan tidak boleh menyerupai syaitan bahkan kita harus berusaha Menyelisihi syaitan oleh karena itu cara Menyelisihi syaitan adalah pakai dua sendal atau jangan pakai sekalian itu caranya adapun pakai satu itulah sama dengan syaitan dan sama dengan syaitan do dosa dosa hukumnya maka ini pendapat yang ku yang kuat dari pendapat ulama yang ada. Wallahu alam bisawab. Azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

al-ikhwah wal kaum muslimin dan muslimat Rahimani Allah wa Jadi antara adab Yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Yang kita cintai Adalah kita tidak boleh memakai Berjalan menggunakan satu sendal Dan ini hukumnya haram menurut pendapat yang kuat berdasarkan hadis tadi karena apa? Karena tasyabbu dengan syaitan. Dan juga sisi terlarangnya karena itu tidak berbuat adil pada anggota tubuh. Ya kan? Tidak adil namanya. Masa satu dipakai, satu dibiarkan. Tidak adil. Menuntut nanti yang kiri ya itu bentuk ketidakadilan pada anggota tubuh kita jelas itu diantara hikmah dilarangnya berjalan menggunakan satu sendal kalau mau lepas kalian dua-dua supaya adil ya atau pakai dua-dua supaya adil jelas nah oleh karena itu para ulama mengatakan para ulama mengatakan bahwa Se apa perkara-perkara yang lain selain memakai sendal bisa masuk dalam hukum ini kenapa karena illah atau sebab dilarangnya apa tidak adil dalam anggota tu tubuh sehingga karena ini illahnya maka selain daripada pakai sendal masuk al hukmu yaduru maal illah hiithu darat itu kaidah oleh karena itu, al hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala berkata, Qad yadkhulu fi Terkadang, masuk pada pembahasan ini, Pada permasalahan ini, Kullu libasi syaf'in. Semua pakaian yang ganjil. Ganjil lawannya ke? Uh, uh, semua pakaian yang genap. Maksudnya, genap yang berpasangan, yang dua. Kalau ganjil satu, semua pakaian yang berpasangan ada kanan, ada kirinya. Itu berpasangan masuk di sini. Nah, maka tidak boleh satu dipakai, satu tidak. Kalau dia berpasangan kanan kiri, maka tidak boleh kanan dipakai, kiri tidak. Walaupun dalam hadis yang disebutkan hanya sendal, tetapi karena illah, sebab dilarangnya karena tidak berbuat adil. Kalau begitu berlaku pada permasalahan yang lain selain sendal, paham? Maka kata beliau, maka masuk pada per permasalahan ini adalah semua pakaian yang berpasangan, yang genap. Kalifah ini seperti memakai dua sepatu sepatu. Walaupun teks hadisnya sen tapi masuk juga sepatu. Kenapa berpasangan? Tidak boleh pakai satu sepatu, kanan pakai sepatu, kiri ti? tidak. Tidak boleh. Ya, di samping juga membuat orang bisa berdosa. Kenapa? Gara-gara kita orang tertawai kita. Kita sendiri yang berbuat. Berdosa dia Ustaz, dan tertawa ya, kamu yang membuat orang tertawa kok. Ya kan? Barakallahu fiikum. Kemudian wa ka ikhraji al yadil wahida min al kam min al kum atau min al kammi. Juga seperti mengeluarkan satu tangan dari al kum itu, al kum itu kayak ini. Ini kan ini kan dua lengannya baju ya. Berpasangan satu di dalam, satu dipakai. Tidak boleh juga ini jadi satu lengan dipakai. Tangannya yang kanan, lengan bajunya dikeluarkan. Tangannya di situ, yang satunya tidak dipakai, satu lengan kirinya. Paham, tidak boleh itu. Kalau kau tidak mau pakai itu lengannya, sekalian lepas itu lengannya. Ya kan? Jadi jadikan baju dalam Kan begitu kan Iya Atau sekalian dua-dua dipakai lengannya Nah tidak boleh satu dipakai satu Tidak Kecuali kalau dia tidak punya tangan satu lain lagi Ya Nah Kemudian walid tarot di ala ahadil mangkibai ini dunal akhar dan contoh yang lain at di at -taraddi itu memakai rida memakai rida pada satu pundak satu tidak rida itu sejenis pakaian luar rida itu orang-orang Saudi orang-orang Saudi para ulama Saudi biasanya kalau mereka mau mengajar mau khutbah mau majelis ilmu mereka pakai rida itu pakaian luar itu pernah lihat orang-orang ulama Saudi Pakai jubah dulu baru pakai rida itu rida itu pakai luar itu. Orang biasa terjemahkan selendang keliru kalau selendang kalau kita selendang selendangnya Pak Kiai ya itu selendang ya surban biasa imamah dijadikan selendang begini seperti selendangnya jamaah. Jelas ya. Nah. Nah. Tapi kalau arida Ar itu tarat itu menggunakan apa? Ini ya, tahu ya? Tahu ya? Yang orang-orang Saudi, ulama-ulama Saudi atau misalnya tidak usah jauh-jauh, Syekh Abdul Rahman As-Sudais biasa. Imam Masjidil Haram itu ketika jadi imam mereka pakai apa? Pakai baju luar itu. Pakai jubah dulu baru di luarnya ada warna hitam. Ah. Kalau antum pernah sholat Jumat di al markas al markas Maros, khutibnya itu pakai itu. Kenapa? Karena saya biasa khutbah di situ, saya selalu suruh pakai itu. Ya, nampak seperti syekh di atas khutbah. Ya, itu namanya Ardida. Tarat Nah, kata beliau, nah, wali tarat di contoh yang lain ya, adalah memakai rida satu pundak dipakai satu tidak. Itu kan rida hanya di luar ya, ini biasa. Nah. Sini dipakai sini tidak? Barakallahu fi. Jelas itu? Nah. Atau apa saja yang lain yang butuh berpasangan ya? Apa kira-kira lagi yang lain? Hah? Ah, ini. Masker. Kalau masker tidak, cuma mulut dia ditutup. Cuma ada adalah penyangganya itu hanya alat membantu itu tidak masuk. Pakai kacamata ya, pakai kacamata. Satu dipakai seperti ada itu mata satu. <laughs> itu tidak boleh ya. Ya jadi dua harus pakai kan, maka dua-duanya harus pakai. Tidak boleh satu pakai satu, tidak. Intinya seperti Jadi semua yang berpasangan itu dua-duanya harus dipakai atau sekalian di, dilepas. Allah alamis sabtaid. Nah, uh, al Imam Ibnu Muflih, al Imam Ibnu Muflih, rahimahullah, salah satu ulama, mengabla, menyebut ke dalam kitabnya al Adab Syariah, Adab Syariah, masuk bisa masuk dalam per per perkara ini adalah. Al-masyu berjalan mukhtalifataini. Berjalan menggunakan dua sendal tetapi berbeda jenis. Satu karfil, satu swallow. Berbeda jenis. Itu juga tidak bagus. Tapi hukumnya hanya makruh di situ. Kenapa hukumnya hanya makruh? Sebab tidak ada memang dalil yang melarang. Dalil yang melarang adalah satu sendal, satu tidak. Tetapi karena ilahnya adalah adil dalam anggota tubuh, maka dua-duanya harus pakai karfil. Harus dua-duanya pakai swallow. Ya, jadi tidak boleh uh, tidak di, tidak dianjurkan juga menggunakan sendal dua sendal tapi berbeda, mukhtalifata ini satu jepit, satu bukan jepit, Iya satu apa lagi kalau berbeda warna tidak apa salah satu warna merah satu warna eh, yang penting model sama yang dimaksud di sini beda model, beda model ya dan biasanya kalau beda merek pasti beda model, nah satu merek saja kadang beda model, satu tinggi ada haknya satu tidak ada Tidak boleh ya barakallahu fiqum itu dilar di, di, tapi tidak sampai haram di situ ya nah Kemudian dari hadis ini kita juga bisa memetik faedah ketika Nabi mengatakan hendaklah kamu memakai dua-duanya atau sekalian dilepas menunjukkan apa menunjukkan boleh pakai sendal boleh ti tidak jadi boleh pakai sendal boleh tidak pakai sendal hanya saja ya hanya saja menurut sebagian ulama memakai sendal itu sunnah itu yang sunnah itu yang disukai memakai sendal nah ya oleh karena itu alimah Nawawi rahimahullah taala menyebutkan sebuah bab dalam syarah sahih muslim babu istihbabi lubsin ni'ali wa ma fi ma'naha itu kata lima Nawawi bab sunnahnya atau disukai atau disunangi atau disunahkan memakai sendal dan apa yang semakna dengan sendal. Apa yang semakna dengan sendal? Sepatu, kaos kaki, jawrob, atau hoof. Intinya yang pengaman kaki. Apa kata lima menawawi? Disunnahkan. disunahkan Kemudian beliau membawakan dalilnya. Apa dalil disunahkan? Sebab Nabi saw pernah bersabda, istakthiru minan ni'ali. Sering-seringlah kalian pakai sendal. Disuruh apa? Istakthiru, memperbanyak. Artinya, uh, paling uh, lebih sering memakai sendal daripada tidaknya. Kenapa? Ba'inar rijala, la yazalu rakiban man taala. Karena kaki itu senantiasa berkendaraan selama dia pakai sendal Kaki itu senantiasa berkendaraan Maksudnya berkendaraan, bukan mobil kakinya Ya maksudnya sendal itu kaki, jadi kendaraan kaki Jadi karena kaki itu senantiasa berkendaraan selama dia pakai sendal Maka Nabi di sini dalam hadis menganjurkan untuk sering pakai sendal dari hadis inilah Al-Imam Nawawi memahami kalau begitu yang sunnah adalah pakai sendal. Kenapa? Karena Nabi menganjurkan untuk sering istighfar, memperbanyaklah, perbanyaklah kalian memakai sendal. Dan Al-Imam Ibnu Al-Arabi rahimahullah, Al-Imam Ibnu Al-Arabi rahimahullah taala Beliau berkata, An-ni'alu libasul anbiya. Memakai sandal itu adalah pakaiannya para nabi. Ya, bukan hanya nabi kita Muhammad SAW, tapi nabi-nabi terdahulu mereka punya kebiasaan pakai sandal. Di antaranya nabi siapa yang ada dalam Al-Quran? Disebutkan dalam Al-Quran, nabi Musa Alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik, innaka bil wadi al-muqaddasi tuwa." Falamma ataha tatkala Nabi Musa telah mendatanginya tempat yang ditentukan oleh Allah untuk didatangkan Nabi Musa. Maka setelah sampai di tempat itu Nabi Musa dipanggil. Siapa yang memanggil? Allah. Dan so Allah memanggil Musa. Ya Musa. Wahai Musa. Ili ana rabbuka. Sayalah Tuhanmu. Fakhla'na alaik. Lepaskan kedua sendalmu. Berarti Nabi Musa pakai sendal. Dari sinilah Al-Imam Ibn al-Arabi mengatakan bahwa memakai sendal adalah kebiasaan para para ambiya, para nabi-nabi. Nah, makanya Nabi dalam hadis mengatakan apa? Sering-seringlah memakai sendal. Di sinilah Al-Imam Nawawi mengatakan kalau begitu disunnahkan, disukai untuk memakai sendal. Barakallahu fikum. Nah, tetapi, tetapi yang lebih bagus itu adalah lebih bagus sesekali tidak pakai sendal. Sesekali. Seringnya pakai, tapi sebaiknya sesekali tidak pakai sendal sesekali, ya sekali seumur hidup atau sekali sebulan atau sekali seminggu yang penting usahakan sesekali anda tidak pakai sendal jalan, ya apalagi kalau pagi-pagi olahraga, ya wampatkan saja samping untuk kesehatan, tidak usah pakai sendal untuk mengamalkan sunnah Nabi. Kenapa? Karena Nabi kadang pakai sendal, kadang Nabi tidak pakai sendal. Tapi seringnya Nabi pakai sendal. Tapi ada seorang yang bernama Fudola Ibnu Ubaid. Namanya Fudola Ibnu Ubaid. Fudola Ibnu Ubaid ini ya pernah ditanya oleh seseorang. Ditanya oleh seseorang, pertanyaannya Araka, araka kenapa aku melihat kamu tidak pakai sendal? Jadi, ada orang bertanya kepada Futola, "Ibnu, kenapa saya melihat kamu tidak pakai hida hidak itu sepatu?" Hidak jelas ya, kenapa? Kenapa orang ini bertanya seperti itu kepada Fudala ibnu Ubaid? ibnu Ubaid karena Fudala ibnu Ubaid adalah gubernur Mesir saat itu. Dia gubernur. Kok ada gubernur tidak pakai sendal? Subhanallah. Lihat. Pembesar, pembesar Mesir waktu itu beliau, Fudala ibnu Ubaid tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, tidak pakai apa-apa. Maka wajar orang bertanya, kenapa saya lihat kamu tidak pakai sendal atau tidak pakai sepatu? Jalan ke sana kemari. Subhanallah. Apa kata Fudalah Ibnu Ubaid? kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan hadis. kanan Nabi sallallahu alaihi Wasallama ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Nabi, karena Nabi SAW Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk sesekali tidak pakai sendal. Nabi pernah menyuruh kami untuk ahyanan sesekali kadang-kadang tidak pakai sendal. Maka saya ingin mengamalkan ini. Masya Allah. Itulah nikmatnya orang-orang dulu. Ya sebab pimpinannya itu orang-orang berilmu semua. Gubernur berilmu, bupati berilmu, presiden berilmu. Dan mereka mengamalkan ilmunya. Sampai dalam perkara seperti ini mereka amalkan loh. Coba. Subhanallah. Bagaimana tidak diberkahi mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pimpinannya seperti ini. Coba pimpinan gubernur Mesir seperti ini loh sampai ilmu-ilmu detail seperti ini, ilmu-ilmu kecil seperti ini tahun Dan mereka amalkan ilmu kecil ini, mereka amalkan. Walaupun hukumnya boleh, tidak diamalkan boleh kan? Sebab ini bukan wajib, tapi mereka seperti itulah. Apa yang mereka dapat ilmu mereka amalkan. Subhanallah. Nah. Iya. lihat beliau gubernur Mesir. Saya beliau tidak pakai sendal. Apa tujuannya? Kenapa Nabi menyuruh kita sesekali tidak pakai sendal? Banyak manfaatnya. Di antara manfaatnya untuk apa? Untuk mengikis kesombongan yang ada pada diri kita. Melatih jiwa kita, mendiri jiwa kita untuk selalu tawadu. Ya kan? Itu terasa itu berjalan tidak pakai sendal kan? Hah? Jangankan tidak pakai sendal, pakai sendal jepit saja kadang orang malu. Pakai sendal jepit masuk mall. Hah? Sendal sudah mau putus lagi sendal swallownya. Subhanallah. Coba sesekali kita didik jiwa kita untuk tawadu. Nah, Lihat, ya, Nabi memerintahkan seperti ini, menganjurkan untuk sesekali tidak pakai sendal, supaya jiwa kita terdidik. Nah, dan kita juga bisa merasakan seperti apa penderitaan saudara kita yang tidak punya sendal itu. Kan kita ikut merasakan mereka, sebab mereka saudara kita kan. Ya? Bukankah Nabi pernah mengatakan apa? Masa al-mu'minul-mu'min kalbunian, ya syuddu ba'duhu ba'dah. Masalul Mukmin, perumpamaan seorang yang beriman itu seperti satu tubuh. Kalau satu tubuh sakit, gigi antum sakit, semua kepala pusing. Seperti itu kita bersaudara. Kalau saudara kita menderita, kita harus merasakan penderitaan orang. Jangan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Ya, saudara kita. Ya, Uh, tidak pakai sekitar juga berusaha bagaimana ya rasanya tidak pakai sendal itu supaya kita tahu seperti apa dan dari situ akan lahir apa rasa syukur kita kepada ya Allah ternyata saya ini adalah orang yang luar biasa nikmatnya saya ya Allah baru setengah jam tidak pakai sendal deh nah itu ada orang tiap hari nadorong itu becak yang tidak pakai sendal melewati batu yang tajam, tidak pernah mengeluh. Nah saya ini sudah sepatu hebat, sudah sendal bermerek, tapi selalu mengeluh. Makanya sesekali kita dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barakallahu fiikum. Nam, ikhwani rahimani Allah. Ya ini adab terkait memakai sendal. Nam. Ada adab-adab lain sebenarnya, tapi kita cukupkan apa yang ada dalam hadis ini. Nah, dan ini adab yang paling pentingnya. Jadi kesimpulannya untuk ada pakai sendal apa? Ah, sebelum pakai sendal apa? Pakai kaki kanan dulu, baru kiri. Ketika sedang pakai sendal, Pakai dua-duanya. Kalau putus, satu, lepas lepas yang satunya. Jinjit saja. Atau masukkan di kantong, jalan pak jalan pakai, tidak pakai sendal. Nah, terus, ketika ingin melepas, kiri dulu baru kanan. Kiri dulu baru kanan. Itu adabnya. Kalau antum Mau pakai sendal baru, habis, pake, habis beli sendal baru mau dipakai itu apa adabnya? Atau pakai baju baru, atau pakai songkok baru, atau pakai celana baru yang dipakai pada tubuh kita, apa adabnya di situ? Berdoa, berdoa. Apa doanya? Kalau ada pakai pakaian baru, sandal-sandal sendal baru, songkok baru, sirwal baru. Pokoknya yang dipakai di badan serba baru. Apa doanya? Ada adabnya, apa adabnya? Berdoa kepada Allah. Allahumma lakal hamdu antaka Ya. Allahumma inna nas'aluka min khairiha wa khairu ma suni'a lahu wa audu bika min syarriha wa syarri ma suni'a lahu itu doanya Allahumma lakal hamdu ya Allah hanya untukmu segala pujian ya ini kalimat syukur kita kepada Allah dapat bisa pakai baju baru ya Allahumma lakal hamdu anta sautani Allah hanya untukmu segala pujian engkaulah yang memakaikan ini kepadaku. Kalau bukan karena rezekimu, saya tidak bisa pakai baju baru lagi. Ya, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya ini baju, kebaikannya ini sendal, ya, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya. Barakallahu fiqh. Itu doa dan doanya sahih, hadisnya sahih. Wallahualam, selesai. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk adab memakai baju atau celana. Ya, adabnya seperti apa? Ya, dan di hadis ini akan diterangkan ya adabnya tidak boleh isbal. Adabnya tidak boleh is isbal, jubah atau celana atau sarung yang dipakai tidak boleh Isbal, apa itu isbal? Terlalu panjang sehingga dua mata kakinya tertutupi. Ya, itu isbal namanya. Ya, terlalu panjang celananya atau jubahnya atau sarungnya sehingga dua mata kakinya tertutup itu tidak boleh. Dan itu bukan adab. Itu tidak adab berpakaian. Itu tidak adab dalam berpakaian namanya. Terus yang mana adabnya, sampai di mana batasan sarung itu nanti akan kita terangkan di pertemuan berikutnya. InsyaAllah. Bismillah, hukum bersedekah dengan uang haram. Bagaimana dengan orang yang diberi sedekah itu dosakah? Bersedekah dengan uang haram itu tidak disyariatkan. Sebab uang haram. Dia habis mencuri, baru pergi bersedekah. Curi kota amal masjid, baru bersedekah di masjid itu juga. Boleh? Tidak boleh. Ya? Haram. Ya? Nah, tidak boleh. Uang haram. Habis menipu orang, baru dia, dia bilang saya tutupi dosaku dengan banyak bersedekah. Tidak diterima sedekahnya sedekah dari orang yang profesinya haram dan yang dia sedekahkan itu haram itu tidak diterima oleh Allah walaupun ikhlas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna Allah Ta'ibul, la yakbalu illa Ta'iba. Sesungguhnya Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Yang baik. إلا إلا Kata Nabi dalam hadis Surat Muslim, "Tidak ada seorang hamba bersedekah dengan harta yang halal, dan Allah tidak menerima. Memang kecuali yang halal, kecuali Allah akan menerima sedekah yang halal itu dengan tangan kanannya." Diterima langsung oleh Allah dengan tangan kanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat apa? bersedekah dengan yang halal dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak menerima sedekah kecuali dua syaratnya ikhlas dan harta itu halal. Nah, maka apa yang dia sedekahkan ya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan penerima sedekah? Yang menerima Jelas? Ya, paluka bersedekah kepada sesama paluka. Nah, yang menerima sedekah ini, bolehkah dia terima itu sedekah? Kalau dia tahu hukumnya itu harta hasil luka-luka, tidak boleh diambil. Kenapa? Karena bukan haknya, haknya orang. Tetapi kalau dia tidak tahu hukumnya, tidak apa-apa. Tidak berdosa dia, karena dia hanya diberi dan hukum asal pemberian orang itu diambil. diambil kalau ada orang beri kepada kita diambil jangan tanya ini dari mana tidak boleh bertanya juga kepada orang dari mana kamu dapat ini tidak boleh tersinggung nanti orang pokoknya antum diberi ambil tapi kapan antum tahu bahwa itu jelas antum yakin itu adalah hasil dari curian tidak boleh antum ambil haram ya tapi kalau antum tidak tahu antum diberi tidak apa-apa ditraktir antum sama Orang, ayo saya traktir makan ini boleh, ayo, tidak perlu tuh tanya tunggu dulu, tunggu dulu. Uangnya dari mana? Tidak boleh bertanya seperti itu. Haram hukum, tidak boleh ya, tidak boleh. Nabi bermuamalah dengan Yahudi, berjual beli dengan Yahudi. Nabi tidak pernah tanya Yahudi, ini uangmu, uangmu dari mana ini? Padahal kita tahu Yahudi itu sehari harinya riba, Yahudi itu sehari harinya riba, hampir seluruh profesi itu riba. Tapi ada juga yang tidak riba. Tapi Nabi tidak tanya ini riba atau tidak. Ya. Kecuali kalau kita sudah yakin bahwa itu memang harta orang dicuri jangan diambil. Ya. Adapun permasalahan riba, harta riba, ya kalau ada orang yang traktir kita pegawai bank, tidak apa-apa. Atau ada yang memberikan kepada kita uang, pegawai bank memberikan kepada kita uang, boleh diambil. Ya, boleh. Ya, sebab itu bukan miliknya orang, miliknya sendiri, tapi dia dapatkan dengan cara yang haram. Untuk dia haram, untuk orang lain tidak paham. Untuk dia haram, tapi untuk orang lain tidak, karena asalnya benda itu bukan milik orang, dan asalnya benda itu halal. Memang, ketika ada orang yang kerja di riba dia bawakan antum beras, beras itu dari gaji ribanya. Boleh antum makan beras itu? Boleh karena beras hukumnya halal. Ya, kecuali kalau beras sudah dikasih racun, boleh antum makan. Bukan karena berasnya, karena racunnya. <laughs> Barakallahu fiq. Jelas ya? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa pahala ini Pak Yunus? Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa pahalanya ini? Pak Yunus? 30. Masya Allah. Santa. Ramadan tahun lalu saya berhalangan untuk berpuasa. Karena lagi mengandung. Dan waktu itu saya ingin membayarkan membayarnya dengan fidyah. Namun ada yang mengatakan kepada saya bahwa tidak bisa berfidya karena masih mampu untuk membayarnya dengan puasa nanti. Namun saya juga baru-baru ini sudah mendengar bahwa bisa berfidya. Tolong masukkan ya Ustaz. Jadi orang bertanya ini lagi bingung. Ustadz yang satu berkata. Di fidya. Ustaz yang satu berkata. Tidak boleh fidya tapi harus dikodok, diganti. Yang mana yang benar ini Ustaz? Sama-sama ustadz, ini bilang, "Ya, nah, jangankan sama-sama ustadz, sama-sama ulama saja sudah berbeda. Dari dulu berbeda, ulama. Jangan kalau ulama sahabat saja berbeda. Sebagian sahabat berpendapat, orang yang hamil dan tidak puasa kewajibannya nanti adalah bayar fidya. Sebagian sahabat mengatakan, 'Apa mengkodok ulama pun demikian.'" Sebagian ulama mengatakan bayar Fidya wanita hamil Sebagian ulama mengatakan mengkodok Mengganti puasanya Dua pendapat ulama memang Nah Maka bagaimana solusinya Pelajari dalilnya Tanya dalilnya Ustadz Dalilnya apa ustad Yang mengatakan dikodok dalilnya apa Yang mengatakan di Fidya Dalilnya apa Setelah antum dapat dalilnya antum Pilih yang mana yang lebih tepat Pasti Antum punya punya feeling, oh ini yang lebih kuat saya rasa Yang penting jangan pakai Hawa nafsu Antum Hah, Lebih enak di video ya, Selesai, dua liter beras Selesai, daripada kita berpuasa Hah, Cari dalilnya Dan dua ulama Yang berpendapat ini masing-masing punya da Dalil, sebab bukan Ulama kalau tidak punya dalil Pasti punya dalil itu Cuma ada yang dalilnya kuat, ada yang lebih kuat. Kan begitu? Sama-sama kuat tapi ada yang lebih kuat. Yang mana yang kita ambil lebih kuat. Nah, nah ada pun saya pribadi, nah, jangan lagi bingung ya. Saya pribadi memilih bayar fidyah, bukan mengkodok. Kenapa? Sebab sudah ada fatwa dari sahabat. Kalau ulama berfatwa, mantap tapi kalau sahabat yang berfatwa lebih mantap. Dan memang tidak ada dalil khusus di sini, tidak ada. Kita dapatkan dari Al-Qur'an tidak ada bagi wanita hamil menyusui. Ini tidak ada dalam Al-Qur'an. Yang ada adalah wa 'alal yutiqunahu fidyatun miskin. bagi orang-orang yang tidak mampu puasa bayar fi di dalam Al-Qur'an hanya dikatakan tidak mampu. Adakah dalam Al-Quran bagi wanita hamil, bagi wanita menyusui, gini-gini? Tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran apa? Faman minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit? Kemudian, safar. Safar. Dan dia tidak mau puasa, silahkan dia batalkan puasanya. Tapi dia kodok diganti nanti kalau sudah sehat. Itu ada dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang tidak mampu puasa Tidak mampu sudah puasa Bukan sakit Tapi memang sudah tidak bisa puasa Dan tidak mampu puasa saat itu Silahkan bayar fit Dalam Al-Quran tidak ada disebutkan Hamil menyusui Dalam hadis juga tidak ada Ada sih hadis yang mengatakan Allah meletakkan Setengah Solat Dari musafir apa itu saya tidak ingat hadisnya tapi hanya disebutkan digugurkan kewajibannya tapi tidak disebutkan apa apa gantinya tidak ada dalil perhatikan tidak ada nas yang khusus yang jelas mengatakan inilah gantinya bagi wanita hamil dan muncul mens... terus kenapa mereka kemudian ada yang mengatakan dikodok diganti karena mereka samakan wanita hamil dan menyusui dengan orang yang sakit. Dikiaskan namanya kias. Disamakan keadaannya dengan orang yang sakit. Orang yang sakit berarti mengkau. Mengkau. Kenapa? Karena wanita hamil saat itu lagi sakit. Yang suatu saat bisa sembuh dan sakit yang suatu saat bisa sembuh itu kewajibannya apa? Hmm? Mengkodo. Orang yang sakit dan tidak bisa sembuh lagi, kewajibannya bayar? dia. Nah sekarang wanita hamil ini dan menyusui ini, sakit kategori apa ini? Kategori bisa sembuh atau tidak bisa sembuh? Kata mereka sakit bisa sembuh. Ya, walaupun sakitnya kata orang sakit baik ji. Kata orang, kan? Tapi dikatakan sakit, paham itu Barakallah Jelas ya? Nah, jadi alasan ulama mengatakan dia apa di kodo itu karena dikiaskan dengan orang yang sakit, itu dalilnya dan itu cukup kuat. Tetapi ulama yang mengatakan di video itu lebih kuat. Kenapa? Karena langsung fatwa Ibnu Abbas fatwa sahabat. Dan Ibnu Abbas ketika berfatwa itu di, di kondisi menafsirkan ayat. Dan ini sangat kuat kalau seperti itu. Di kondisi menafsirkan ayat. Keluar fatwa di kondisi menafsirkan ayat. Apalagi memang Ibnu Abbas pakar tafsir. Nomor satu tafsir. Itu bukan main-main fatwa itu. Kuat sekali itu. Ibnu Abbas ketika menafsirkan wa fidya, dan wanita dan orang-orang yang tidak mampu puasa ibnu abbas memasukkan di sini hamil dan menyusui kategori tidak mampu maka kalau begitu kewajibannya bayar fidya dan itu fatwa ibnu abbas ibnu abbas melihat ada wanita yang hamil apa kata ibnu abbas kamu termasuk orang yang tidak mampu maka bayar fidya kata ibnu abbas dan itu juga fatwa Ibnu Umar. Ibnu Umar pun demikian. Ibnu Umar juga berfatwa sama dengan Ibnu Abbas bahwa wanita hamil dan menyusui itu membayar fi fidya masuk dalam kategori tidak mampu. Dan kata para ulama, dua fatwa sahabat ini itu tidak diketahui ada sahabat yang menyelisihi. Bin mengatakan, ya kami tidak mengetahui ada satu sahabat yang menyelisihi fatwa kedua ini. Sehingga kalau tidak ada yang menyelisihi apa namanya ini ijma, minimalnya namanya ijma sukuti. Paling minimalnya namanya ijma, ijma sukutinya sahabat. Dan ijma sukuti itu dalil hujjah. Jelas, maka itu lebih kuat. Yang menjadi masalah juga bagi orang yang mengkiaskan dengan orang sakit yang dikatakan bisa sembuh. Nah, gimana kalau dia tidak bisa sembuh? Hamil terus. Itu kan tidak bisa sembuh namanya, tidak sembuh-sembuh dia. Bengkak terus perut. Tidak bisa sembuh. Tahun ini bengkak, tahun berikutnya bengkak lagi. Tahun berikutnya lebih bengkak lagi. Kapan sembuhnya? Jadi kapan dikodok kalau begitu? Itu kan? Berat nanti bagi orang. Paham? Oke, okay, Ustaz. Sudah berhenti mi apa? Udah hamil mini, Tapi kan masih menyusui. Berlanjut menyusui. Selesai menyusui, bengkak lagi. Inilah fungsi ad-dinu yusrun. Yuridullahu bikumul yusr. Paham ya? Maka pendapat yang kuat insya Allah ta'ala Pendapat yang mengatakan dibayarkan fidyah saja Tapi ingat ada syaratnya ya Ada syaratnya Kapan boleh wanita hamil itu tidak berpuasa Kapan boleh wanita menyusui tidak berpuasa Tidak asal-asal begitu saja Ada persyaratan yang harus dipenuhi dulu Kalau terpenuhi persyaratannya boleh tidak puasa apa persyaratannya itu di buku fikih dibahas. Ya, insya Allah, yang mau ikut pembahasannya ya, di Lukmanul Hakim, mesti Luqmanul Hakim pas kita sampai pembahasan itu, pembahasan puasa. Isim bertanya Ustaz, Afwa di luar tema, apakah masih disebut sebagai fitnah ketika telah banyak mata yang menyaksikannya? Dan bagaimana sikap kita ketika menemui seseorang lebih tua umurnya dan lebih berilmu dari kita Melanggar syariat Allah yang mana sepatasnya bagi setiap muslim wajib untuk saling menasihati Tapi takut menasihati karena minder akan ilmunya Dan apabila tidak nasihati akan mengkhawatirkan orang banyak Mohon nasihatnya Ustaz Apakah masih disebut fitnah ketika terlihat banyak mata menyaksikan? Saya tidak kurang paham yang mana yang dimaksud ini Ya Afwan Tidak tahu apa maksudnya ini ya Apakah masih disebut sebagai fitnah Ketika telah banyak mata yang menyaksikannya Maksudnya hmm. Siapa yang bertanya ini Ya akhok sebagai fitnah ketika telah banyak mata yang menyaksikannya. Allah lansan tidak tahu apa yang dimaksudkan ya. Apa yang dimaksud ini? Banyak mata yang menyaksikannya. Ya. ya. Kalau yang dimaksud seorang perempuan yang sudah banyak mata yang melihatnya, ya, tetapi perempuan itu misalnya keluar dari rumahnya tanpa ada hajat dan keluar tidak berhijab, ah itu fitnah memang. Wanita itu telah membuat fitnah, ya, telah membuat kerusakan. Ya paham? Kalau ini yang dimaksud ya. Tapi kalau dia keluar dari rumahnya ada hajat seperti mau keluar menuntut ilmu, mau pergi sholat id, ada hajat namanya, atau mau pergi dibeli kebutuhan yang terpaksa dia harus keluar, tidak ada suaminya, ya, dia keluar rumah ada hajat dan dia keluar rumah tidak bertabar ruj, tidak bertabar ruj, tetap berpakaian syari, menutup aurat dengan sempurna, tapi banyak orang memandangnya. Maka yang terfitnah itu yang memandangnya. Itu yang keterlaluan. Karena orang sudah tutup aurat loh. Kenapa kamu masih ada di anak orang? Ya? Nah, untuk wanita itu sudah tidak berdosa dia. Yang berdosa adalah yang melihat. Dan dia yang menjatuhkan dirinya dalam fit, fitnah. Ya, tapi ingat perempuan tadi keluar karena hajat memang, karena asalnya perempuan di rumah, di rumah bukan keluar keluyuran. Baik. Kalau itu yang dimaksud ya. Kemudian bagaimana tadi tentang orang yang lebih tua jatuh dalam kesalahan, kita mau tegur tapi tidak enak karena kita lebih muda atau bagaimana ya. Yang jelasnya setiap orang yang melihat suatu kesalahan itu punya kewajiban mengingkari kesalahan. Tetapi mengingkarinya kan ada tiga. Dengan tangan, dengan lisan, menegur langsung, dengan hati. Kalau dia tidak bisa dengan tangannya langsung merubah, maka dia ingkari dengan mulut. Tegur dengan mulut. Ini begini-begini. Kalau dia tidak bisa juga, minimalnya dia ingkari bahwa itu salah. Ya, diingkari nantinya bahwa itu perbuatan itu salah. Semoga Ustadz beserta peserta taklim dimanapun mendapati rahmat dan ridha Allah. Amin. Afwan, Ana mau bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya dengan memakai ransel yang biasanya hanya dipakai di satu pundak ataupun tas yang memang hanya dipakai di satu pundak. Apakah itu memdolimi anggota tubuh? Iya. Nah. Tapi <tuh> ransel itu kan bukan pakaian. Kalau kita lihat keterangan ulama tadi, libas yang dipakai. Yang dipakai artinya yang melekat pada tubuh kita. Itu yang dianjurkan untuk selalu berpasangan jangan satu dipakai satu tidak jadi yang dibahas oleh lama tadi dibahas yang terkait dengan yang melekat adapun ransel tidak bukan pakaian ya kan tidak selalu dibawa kemana-mana pada kondisi tertentu saja dibawa beda dengan pakaian mau tidur pakaian mau berjalan pakaian mau kemana melekat pada tubuh kita sehingga Allah alam ini tidak masuk dalam pembahasan kita Nah, cuma, cuma, ikhwanifillah Cuma, kalau seandainya Ya, kalau seandainya uh, Isi ransel itu berat Isinya berat Apa isinya? Batu gunung <guluh> Batu gunung dia bawa, isinya berat ya Isinya berat Nah, dan butuh pakai dua Butuh pakai dua baru nyaman pada badan, dia harus pakai dua. Butuh pakai dua ya, karena kalau satu itu bisa membahayakan, bisa tidak apa, tidak membuat nyaman badan. Butuhnya pakai dua, dua. Kalau cuma satu kan bisa, bisa nanti sakit sebelah. adik kondisi ini tidak boleh dilakukan, pakai dua-dua. Kenapa? Karena kita tidak boleh memtolimi badan kita. Jelas ya? Nah, Nabi mengatakan apa? Inna, inna li sesungguhnya pada dirimu ada haknya. Fa'ati di haqqin haqqahu. Maka berikan haknya setiap yang punya hak. Ya ketika ada orang yang uh, naik uh, naik hewan, naik kendaraan, naik naik onta, naik apalah begitu, ya dia sudah bebani barang di atasnya, melebihi kapasitasnya, dia naik pula di atasnya, Nabi panggil, mana pemiliknya ini? Onta. Menangis itu onta. Mana pemiliknya ini? Panggil Maka Nabi mengatakan, dia menangis. Mengadu kepada saya. Ini onta. Kenapa? Fa Kamu biarkan dia lapar, baru kamu bebani punggungnya sesuai melebihi kapasitasnya. Itu kezaliman. Maka sama tadi ya, kalau ranselnya tadi apa? Ranselnya berat dan butuh pakai dua ini, maka pakai dua-dua. Sesuai dengan kenyamanan mbak badan supaya badan tidak terlalu ini dengan perbuatan kita. Jelas itu. Tapi kalau ranselnya isinya HP saja, ya atau apalah begitu, yang tidak apa-apa, tidak apa? salah, masalah ya, ini tidak masalah. Apalagi memang kalau tas yang sudah dirancang hanya satu talinya. <laughs> ya, kan? Ya satu saja ada masalah. Jadi itu kembali kepada eh uh, apa namanya kondisi badan ya, para kalaufik Sebab dia tidak masuk dalam kategori libas. Allah alamisal. Naktafi subhanakallahum wa bihamdik. ilaha illa anta. Ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.